Kalau di tadi di season pertama kita akan belajar membuat pupuk dari skala rumah tangga, betul ya? Membuat pupuk skala rumah tangga, dioksidasi, kita cuma buat pupuk kebun kita sendiri. Setelah berhasil di level dasar, itu ada kendala. Kendalanya di mana? Kendalanya adalah di jumlah aplikasi. Kalau konsep yang kita pelajari tadi dengan cara POC pembuatan dari limbah rumah tangga, itu dosis yang diberikan adalah 1 liter untuk 10 liter air. Nah, kalau untuk dijual ke orang, itu jadi masalah. Paham maksud saya ya? Belum tentu orang mau beli. Nah, sekarang bagaimana kita menyediakan satu produk pupuk yang menjadi kebutuhan masyarakat? Kira-kira menurut saudara, pupuk yang dibutuhkan masyarakat itu gimana kira-kira? Kualitas. Terus habis itu hasilnya efektif kan begitu kan? Jadi kepinginnya orang itu membuat pupuk organik yang sama dengan pupuk kimia, tapi harganya yang murah. Itu kira-kira? Mudah atau susah kalau buat begitu? Susah. Itu adalah cita-cita yang baik, yang mulia. Tapi caranya susahnya lebih susah lagi. Dari nol. Saya terus terang untuk membangun konsep ini, kita butuh bertahun-tahun pembangunan riset untuk melakukan uji coba. Saya dulu pernah, saudara-saudara, saya buat dari kencing sapi, kencing kambing, kita olah, kita jadikan POC, kita jual pertama harga 5.000 dan laku, kita turunkan jadi 2.500, dan laku juga kencing sapi itu kalau dijual sapi tidak mau. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya mencoba melakukan riset, saya olah, saya tambah. Sampai akhirnya setelah 3 tahun, betul-betul jadi satu pupuk yang spektakuler. Kalau lihat di internet, ketik nama Organas. Satu orang ketik Organas, pupuk Organas, berapa harganya? Di Google, Organas, berapa harganya? Organas. Belum ketemu? Berapa harganya di situ? Iya, di Shopee berapa? 60.000 setengah liter, betul ya? Berarti satu liternya berapa? 120. Berarti 100 gitu ya? Mahal atau murah? Mahal. Nah, itu kencing sapi. Kencing sapi. Nah, sekarang saya tunjukkan. Ketika saya punya sapi 7 ekor di tahun 2007, saya piara sapi itu tidak tahu untungnya dari mana, saudara. Saya punya 7 ekor, saya pelihara, peliharanya itu begini. Satu ekor sapi itu kalau kita beli jerami, makan sapi saya cuma jerami. Saya banyak dikomen orang, bagaimana caranya mengubah sapi 7 menjadi sapi 400? Bisa gak sapi 7 beranak jadi 400? Tidak bisa. Jadi sapi-sapi ini yang saya jual, saya tidak pernah jual sapi betina. Yang saya jual adalah sapi jantan. Dan yang paling banyak uangnya bukan sapinya. Saya kasih ilustrasi. Ketika saya ada kencing sapi, 7 ekor sapi kali 30 berarti ketemu 200 liter. Betul ya? Setiap hari 200 liter kita olah jadi pupuk. Kita tambah nutrisi. Nutrisi itu ini, ada hormon, ada hara. Sebenarnya ada satu tambahan lagi, yaitu bahan baku ini bisa dari ikan, bisa dari macam-macam, nanti saya akan jelaskan. Jadi pupuk itu tergantung kita mau buat itu apa. Kencing sapi itu bahannya, kotoran sapi itu bahannya, mau diolah jadi apa. Kalau yang tadi saya sebutkan,
level tertinggi pupuk saya namanya organas. Kenapa saya katakan levelnya tertinggi? Karena dosis aplikasinya satu hektar cuma butuh 2 liter. Kalian ada enggak? Satu hektar cuma butuh 2 liter. Harganya keren. Harganya cuma 100. Anak-anak jual 120 satu liter. Sekarang saya tunjukkan. Kalau setiap hari kencing 200 liter, kita tambah limbah-limbah yang ada. 200 kali 100 ribu itu berapa ya? 20 juta. Kalau satu bulan berapa? 600. Satu tahun? 7 hektar. Seandainya saya jual separuh harga, yang separuhnya adalah distributor dan manajemen, berarti pendapatan saya setahun berapa? 3,5. Tidak sampai segitu lah. Saya jual cuma 1 bulan, jadi 1 tahun itu cuma 1,5 hektar pendapatan saya. Sapinya berapa nilainya kalau 7 hektar? Kalau paling 20 ribu itu ketemu berapa cuma? 140. Banyak mana? 140 juta atau 1,5 miliar? 1,5 miliar. Nah, oleh ini, ayo berubah cara berpikir kita. Jadi setiap tahun saya bisa beli sapi banyak. Dari mana satunya? Bukan beranak. Tapi yang saya jual adalah kencing. Keren gak kira-kira? Nanti ini saudara-saudara nih yang buat akhirin pos seperti saya di tempatnya masing-masing. Mau ngikutin gak kira-kira? Siap ya? Tapi ingat baik-baik, jangan cuma ngikutin buat pupuknya. Gak akan laku dijual. Ini serius. Petani itu gak bisa dikasih contoh. Harus dikasih bukti. Cara membuat bukti adalah pelajaran tadi pagi. Kalau tidak dilakukan yang pelajaran tadi pagi, jangan berharap pelajaran tahap kedua ini kita bisa jalan. Karena apa? Petani tidak butuh janji. Petani butuh bukti. Setuju dulu? Hashtag, nah jadi petani semua, nah? Sudah sering dibohongi, kan? Nah, ayo kita jangan bohongi. Ayo kita sejahterakan petani. Jangan jual kucing di dalam karung. Jual kucing di luar karung. Artinya apa? Begini loh, saya kasih testimoni lagi. Saya lagi buat tembakau. Saya buat pupuk untuk tembakau. Tembakau itu barang mahal atau barang murah? Mahal. Karena tembakau barang mahal, pupuknya kira-kira mahal atau murah? Ya, sama. Pupuknya tembakau ada beberapa, ada tembakau kelawar, ada sevilla, ada tarong, dan notabene semua mahal. Ketika saya bawakan pupuk yang kita produksi dengan biaya produksi 1/5, kalau pakai pupuk kimia biaya 9 juta. Kalau pakai pupuk organik kita biaya cuma 2 juta. Orang percaya enggak kira-kira? Orang percaya. Pertama saya buka kontrak di Bojonegoro, saya tanam 100 hektar. Yang mau dari 100 hektar itu setelah barang saya kirim, begitu tahu kondisi pupuknya, 50 hektar langsung dikembalikan. Gara-gara biasanya kalau beli pupuk kan bagus-bagus, ya gitu kan? Ada capnya, ada botolnya, ada kemasan yang bagus. Saya kirim pupuk yang tanpa merek. Karungnya aja karung bekas, botolnya aja botol bekas. Kenapa saya pilih jual dalam botol bekas dan karung bekas? Saya bilang ke mereka, saya tidak menjual janji, tapi yang saya jual adalah bukti. Nah, dari sanalah akhirnya singkat cerita, oke, 50 hektar ini tanam tembakau.
Begitu tanam tembakau, saudara-saudara, apa yang terjadi? Yang 50 hektar yang tanpa pupuk kita, ternyata pertumbuhannya terhambat. Akhirnya mereka balik kucing. Apa balik kucing? Oh. Yang 50 hektar yang sudah dikembalikan, yang diambil lagi. Jadi 100 hektar. Terus tetangga kanan-kirinya begitu melihat pertumbuhan yang optimal. Jadi 100 hektar jadi 300 hektar. Kita stop sudah 300 hektar karena sudah over bagi saya. Karena produksi kita masih belum banyak. Nah, apa yang membuat bagus kira-kira? Satu, ketika saudara nanti bekerja membuat pupuk itu adalah kepercayaan. Saya ulangi ya, pupuk itu kepercayaan. Kenapa si petani itu nggak mau gambling, nggak mau anggap aja kayak judi-judi? Kalau seandainya dia nggak kasih, dia nggak makan apa itu? Betul atau tidak? Betul. Karena itu ketika membuat pupuk pelajaran tahap kedua ini, saya minta satu kata dari kita semua. Komitmen. Setuju? Setuju. Jangan punya niatan buruk untuk menipu petani. Nanti ketika barangnya laris, ketika tidak punya barang, lebih baik dengan stop barangnya habis daripada diencerkan. Nanti paling tidak nanti kan gini, ini produksi harusnya puas sekian, ternyata kurang, ditambahin air. Harusnya ketemu cuma 500 liter, terus gara-gara terlalu laris ditambahin air jadi 1000 liter, gitu kan? Ya pabriknya untung, ini kan untung, betul kan? Betul. Siapa yang dirugikan? Baik. Hati-hati, pulang. Pulang. Tahu maksud saya ya? Tahu. Saya kembali ke cerita tembakau tadi. Ini prinsip. Di dalam bisnis, lakukan prinsip ini. Nomor satu, komitmen. Nomor dua, jujur. Apa adanya? Ceritakan apa adanya? Jangan takut orang miru. Jangan takut orang nanti lupa, kalau nanti dia buat sendiri bagaimana? Itu berarti dia berhasil membuat orang menjadi apa? Nanti percayalah, orang Indonesia itu keren bahwa itu. Kalau sudah pinter, gak mau buat, umat malesnya. Nanti kalau sudah pinter, dia berkata, Pak, kalau buat aja, Pak, nanti saya beli. Itulah Indonesia. Gimana? Buat tarik pupuk? Mau atau enggak? Jauh-jauh ke sini, salah satu goal utamanya adalah membuat tarik pupuk di tiap-tiap daerah, desa.